ada di tempat loket pembelian tiket naik metro Shanghai. Lokasinya masih di dalam Bandara Putong, tapi sebelahan sama Starbucks Coffee. Dari aplikasi Shanghai Metro, aku tinggal select lokasi aku sekarang kan di Putong International Airport. Aku mau menuju ke Dashiche. Waktunya sekarang, aku search. Nah, ini ada base route-nya, ada banyak base route-nya. Dari sini ke Dashiche itu aku naik line 2 ke Guanglan Road, yang line 2, terus kita di ujungnya naik line biru, line 8. Jadi aku pilih di mesin line 8. Sekarang di mesin pilih English dulu. Pilih English, terus choose route-nya karena tujuannya di line 8. Kita pilih line 8. Nah, ini nih. Dashiche. Aku select yang ini. Destinasi tujuan. Fare value-nya kan satu orang 7 yuan. Karena kita berdua, aku pilih kuantitinya 2, total amount 14. Aku bisa bayar pakai duit pecahan 5, 10, 20, atau 50. Nah, ini 20 yuannya. Nah, ini masuk 20. Kembali 6. Kembali 6. 3, 4, 5, 6. Sama kartunya 2. Tada! Single journey ticket untuk ke tempat tinggal kita. Kalau misalnya kalian sudah biasa traveling sendirian, beli-beli tiket MRT pasti gampang deh pakai mesin ini. Caranya kurang lebih sama. Naik metro di Shanghai pertama kali. Yes. Bandara. Kita akan ke People's Square, stop di situ. 18 station lewat, terus nanti kita dari sana ganti ke line 8 yang warna biru. Thank you all for watching. Jangan lupa ya like, comment, dan share video ini. Jangan lupa subscribe juga supaya tetap dapat update video-video dari kita. Thank you.